Habis itu dari si Mimikyu ya. Mimikyu itu kadang 30 ya, kadang 50. Oke, okay, kadang 30, kadang 50. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuma nabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server global. Dan di video kali ini aku bakal nyoba ngitung ya. Bakal nyoba ngitung semua diamond ya, semua yang bisa kita dapetin ya, diamond yang bisa kita dapetin semuanya selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan sebenarnya kita bisa dapat berapa diamond sih? Oke, kita buka, berarti yang harus kita buka kalkulator sama notepad ya. Oke, kita coba hitung ya. Ini yang pasti aja ya. Kita hitung yang pasti aja, cok ya. Oke, kita hitung yang pasti. Yang pertama jelas ya, dari gift code setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin itu kita dapat 200 diamond ya. Dari 2 gift code. Oke, dari 2 gift code Monday gift ya. Dari Monday gift sama yang Facebook ya. Gift code, dari gift code dapat 200 tiap minggu ya kan. Dapat 200 setiap minggu. Kalau sebulan berarti dikalikan 4. Berarti jadinya 800 ya. Oke, gift code 800 per bulan. 800 per bulan. Per bulan. Oke. Terus habis itu dari, nah ini dari Dito, coy ya, dari Dito. Dito ini bisa kalian dapetin setiap 3 hari ya. Setiap 3 hari, kadang 50, kadang 100 gitu. Oke, kadang 50, kadang 100. Berarti kita ini aja deh. Kalau setiap 3 hari berarti 10 ya. 10 berarti 75 kali 10. Dito. Dari Dito itu 75 kali 10. 750 ya. 750 diamond sebulan. Tapi kayaknya menurutku kayak lebih banyak gitu. Jadi Dito itu selang-seling ya. Misalkan sekarang ini ada Dito kan. Besok 2 hari nggak ada. Terus habis itu ada. Ya berarti setiap 3 hari ya. 2 hari nggak ada terus ada. Iya berarti setiap 3 hari 10 ya. 10 kali 75. Cuman hoki-hokian ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, cok. Kadang 50, kadang 100. Jadi kita kaliin aja 75 kali 10 kayak 750. Terus habis itu dari si Mimikyu ya. Mimikyu itu kadang 30 ya, kadang 50. Oke, kadang 30, kadang 50. Jadi kita ambil yang 30 aja, yang paling kecil ya. 30, 30 kali 30 berarti 30 kali 30 berapa? Kita bisa dapat 900 dari si Mimikyu. Oke, Mimikyu. Mimikyu itu kalian harusnya udah tahu sih ya. Mimikyu yang mana tuh kalian harusnya udah tahu, cuy. Jadi ada Mimikyu yang sembunyi di sini, kalian tinggal klik-klik aja ya sebenarnya. Oke, terus habis itu dari ini tuh bisa dapat diamond enggak sih? Oh, bisa dapat ya. Ini 10 dari Hupa ya. Dari Hupa. Hupa. Itu 10. Itu dari online doang ya. 10 kali 30 berarti berapa? 300 ya. 300, cuy. Dari Hupa dapat 300. Oke, ini yang per bulan ini langsung nggak usah pakai per bulan ya. Ini langsung sebulan aja kita ngitungnya. Terus dari Master Pass ini nggak tentu ya, kita bisa dapetin kadang bisa enggak gitu. Pokoknya kalau selama Master Pass ini waktunya itu 2 bulan ya. Sekitar 2 bulanan. Kalau F2P itu bisa nyampe mana? Sebenarnya sama sih. Aku juga harusnya sama sih. Harusnya sama, cok. Ntar paling enggak kita hitung berapa ya? Ini sebenarnya bisa dapat sekitar 2000-an, cok. 2000-an. Jadi kita ambil setengahnya aja lah ya. Kita ambil setengahnya aja, 1000 gitu ya. Dari Master Pass kita ambil 1000. Oke, 100. Nih aku kalau nggak percaya ya. 200. Mana lagi, 300, 400, 400, 500,
600, 700, lagi 800, 900, oke, 1000 ya. 1000 ini masih belum ada sebulan deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Bentar, Master Pass ini nyampe 17 Juli. Ya kan ya, paling nggak sebulan pas lah ya, 1000 dari si Adventure Pass ya, Adventure Pass dapat 1000 setiap bulan itu paling nggak. Oke, terus abis itu dari mana lagi? Oh, value pack ya, dari value pack. Value pack yang daily itu kalian dapat berapa sih? Daily dapat 10 ya. Dapat 10 berarti kaliin 1 bulan itu 300. Value pack daily. Itu kalian dapat 300 per bulan. Terus dari value pack yang weekly. Weekly itu berarti dikali 4 ya. Kali 4 weekly dapatnya berapa? Weekly dapatnya 30. Ini kalau nggak ada event ya. Kalau ada event kalian bisa dapat lebih lagi, Cok. 30. 30 kali 4 berapa, Cok? 120 ya. 120 dari weekly. Oke, 120. Habis itu dari absen. Dari absen ini ya, setiap 10 hari kalian dapat 300. Berarti sebulan kali 3. Ya, setiap ya benar, setiap 10 hari. Berarti sebulan kali 3, 300 kali 3. Dari sign in ini. Sign in dapat 300 kali 3, 900. 900 dari sini nih. Kalian dapat 30, 35. 65 ya, 65 ditambah 40, 105. Ditambah 45, 150, 200, 250. Oke, 900 ini dari sign in lagi. Sign in lagi dapat berapa tadi? 450 ya. 250. Ya kan? 50 50 100 185 100. Oh iya, 250. 250. Terus dari sign in lagi yang bawah ini ya. Yang bawah ini kalian dapat 150 doang. Oke, dari sign in lagi 150 doang. Oke, dari sign in lagi 150 doang. Terus kita hitung lagi dari mana coy? Arena ya. Kita hitung dari arena. Di arena katakanlah kalian orang yang cukup rajin ya, dan kalian masuk ke 20 besar ya. Setiap hari kalian masuk ke 20 besar itu dapat 200 ya. Berarti setiap hari 200. Kalau 200 dikali 30 kali itu sama dengan 6000. Dari arena. Arena kalian bisa dapat 6000. Oke, terus abis itu dari Either Paradise bisa lah ya kalian dapat. Dari arena itu kalau kalian challenge itu kadang kalau kalian hoki bisa dapat ya, bisa dapat diamond. Terus yang pasti dari Either Paradise itu kadang-kadang kalian dapat 15, kadang-kadang dapat ini, berarti sehari itu dapat 15 lah ya. Katakanlah dari Either Paradise sehari dapat 15. Kalau nggak salah soalnya di rankingnya nggak ada diamond ya. Tapi kalau kalian pilih-pilih itu kadang kalian bisa dapat diamond, Cok ya. Ntar aku liatin deh ya gimana dapat diamondnya. Ini kan kalian tinggal random-random aja. Nah, di sini nanti kalian pilih yang I want some diamond ini. Kalian dapat 5 gitu. 5 diamond ya, dari sini enggak bisa diharapin juga ya dapat banyak gitu. Tapi paling mentok itu dapatnya 15 diamond. Nih, dapat diamond lagi 5. 10 lah ya. 10. Kalau misalkan kalian enggak hoki ya 5. 5 apa 10? 5 aja lah ya, 5 aja. Kita ambil yang paling kecil aja, Cok ya. Oke. Okay. 5 dikali 30 hari dapat 150 paradis ya. Dari paradis dapat 150 sebulannya. Oke, dari element challenge ya, element challenge itu kalian bisa dapetin 10 ya, 10 10 diamond. Oke, 10 kali 30 300 ya. Elemen itu dapat elemen dapat 300. Oke, fishing kadang bisa dapat kadang enggak usah ya. Gym kalau enggak salah enggak ada. Oke, safari enggak ada. Pokemon challenge ya, dari Pokemon challenge ini sebulan sekali ya, karena tiap 2 minggu seasonnya. Jadi kalian bisa dapat berapa nih?
50 50 100 150 200 ya. Dari elemen challenge, poke challenge itu dapat 200. Poke challenge dapat 200. Terus apalagi ya? CSA itu setiap 1,5 bulan, jadi nggak bisa sih, nggak bisa ya dimasukin ya. EVP Arena, Global Mall Street, Pokemon World Tournament, nggak bisa juga, nggak ada. Udah kak, menurutku yang dari daily tanpa apapun itu ya. Oke, kecuali ada event dan lain sebagainya ya. Terus nanti ditambahin sama Fortune Cat. Fortune Cat itu dapatnya kita ambil paling kecil ya, dapatnya 2.500 untuk F2P ya. Dari Fortune Cat. Fortune Cat ini dapatnya 2.500 untuk F2P paling kecil. Oke, sekarang kita coba jumlah ya. Kita coba jumlah, Cok ya. Kita coba jumlah. Oke, kita hapus dulu. Dari yang pertama dari gift code kita dapat 800. Oke. Ditambah dari Dito dapat 750. Ditambah lagi dari Mimikyu dapat 900. Ditambah Mimikyu dapat 900. Oh iya benar, Mimikyu dapat 900 ya. Ditambah salah. Mimikyu itu bentar, Mimikyu kan dapat 30. Kalau dikali 30, oh iya benar dapat 900. Oke, kita ulang lagi. Kenapa aku nggak percaya tadi ya? 800 ditambah 750 ditambah 900 ditambah 300 dari Hupa ditambah dari pas dapat 1000 ditambah value pack yang daily 300 ditambah value pack yang weekly 120 ditambah sign-in 900 ditambah sign-in lagi 250 ditambah sign-in lagi 150 ditambah dari arena 6000 ditambah paradis 150 ditambah elemen challenge 300 ditambah Pokemon challenge 200 ditambah Fortune Cat 2500. Nih ya, jadi yang bisa kalian dapetin tuh sekitar 14.620. Ya ini cuman dari daily, belum dari event dan kalau kalian hoki. Kalau misalkan kalian hoki nemu diamond di arena, kalian hoki nemu apa namanya ditonya 100 terus gitu ya. Terus dari event-event ya, kalau ada event yang bisa dapetin diamond itu kalian jadi perkiraan F2P itu bisa dapetinnya sekitar 15.000 sampai 18.000 ya. Berarti benar ya itu perhitunganku itu. Nah, itu yang harus kalian perhitungkan. Terus habis itu dari daily ini dapat enggak sih? Diamond enggak dapat ya? Oh, dapat 50, Cok ya. Dari daily dapat 50 kali 30. Berarti 50 kali 30 berapa? Dapat 50, setiap hari dapat 50 nih ya kan. Berarti dapat 1500 dari daily ya. Plus dari daily berarti ditambah lagi 1500. Nih dapat 16.000, Cok. Ini aku lupa lagi nih, daily daily itu 1500 ya, karena 50 kali 30 ya, 1500 tuh. Jadi ini yang beneran kalian bisa dapetin, Cok, 16.120. F2P kalau semales-malesnya ya dapatnya 14.000 tuh, kalau enggak nggak nyelesain semua gitu. Ya, tapi ini harusnya bisa kalian dapetin 16.000 setiap bulan. Itu kalau kalian bingung dapetin diamond dari mana aja ya. Tapi kalian masih bisa dapet dari kayak misal ini ya, dari achievement. Terus abis itu kalian bisa dapet dari manapun lah ya, banyak banget, Cok ya. Kayak dari arena pun juga kalau kalian hoki bisa dapet, Cok. Oke, jadi maksimal itu F2P sekitar 18 ribuan ya. Itu belum sama event. Kalau sama event mungkin bisa nyampe 20.000. Oke. Nah, untuk paling minimumnya F2P kalau misalkan daily-nya benar itu dapat 16.120 diamond setiap bulannya. Oke, jadi kayak gitu ya, Cok ya. Oke, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mampas Gaming. Bye.